hari kena tikam, logam tajam kebut besi, hujan baja aku terkencet. Aku tenggelam dalam darah ini yang nanti sendiri, lorong beton para barbar. Begini ada yang bertamu. Garong ya? Ini bel. Kalau kesikut sedikit saja bisa menjerit. Nanti bangun seisi rumah. Kalau mau masuk, jalan ka dieu we. Pintunya tidak dikunci. Lupa tadi. Udah serem-serem pakai pakaian hitam begitu, kamu tuh seperti orang bego. Diuk atuh, duduk. Biar sedikit melek, nanti bisa berantakan sih isi rumah ini kalau kamu senggol.
minum kopinya. Garong. Susah ya jadi garong. Makan saja mulutnya mesti ditutup. Gak boleh kelihatan. Kenapa sih kamu ingin jadi garong? Habiskan tuh kopinya. Udah susah-susah dibikinkan. Sok, habiskan. Kalau sudah habis, cuci sendiri. Thank you.
going. Iya, tapi kamu siapa? Galong ya? Iya. Hah? Kamu galong? Iya. Kenapa ada di sini? Sebenarnya saya mau pinjam uang dikit untuk bayar sekolah anak-anak. Pinjam uang permisi. Habis. Saya menggarong saja. Jadi kamu mengambil barang dengan maksud ingin memiliki gitu? Ya, terpaksa. Terpaksa apaan? Itu namanya mencuri. Kamu teh mau mencuri ke sini? Ya. Udah tahu di sini enggak ada apa-apa. Biasus yang ada di atas piano. Biasus sih enggak ada, Iren. Tenang, Neng. Masih ada di abdi ini. Gila, masa alat vital wanita juga kamu curi? Emangnya gak ada barang berharga lagi yang lain yang bisa kamu curi? Tuh, pot yang itu tuh, itu harganya jutaan. Oh, itu mahal, Neng. Kalau gak tahu harga, gak usah ngegarong. Aduh, gimana sih? Seperti main-main aja. Kembalin BH Susi. Besok mau Susi pakai tuh. Tenang, tapi ini tolong tangan lepaskan dulu. Gak bisa, BH-nya dulu sini. Jadi kamu teh tidak punya uang untuk menyekolahkan anak kamu? Hah? Iya. Paha ayam berarti? Paha ayam? Paha ayam Susi, buat sarapan besok pagi juga nggak ada. Kamu yang ambil, Wi. Enggak. Abdi, Neng. Abdi, tolong. Tenang pokoknya, Neng. Lepaskan dulu aja tangan ini, nanti putus. Jadi anak kamu tidak punya uang, lalu kamu jadi garong gitu? Iya. Bohong! Jangan percaya sama garong. Itu taktik dia biar kita lengah. Tapi, kalau paha ayam Susi juga hilang, jangan-jangan dia kelaperan. Apa paha ayam itu juga buat bayar uang sekolah anak kamu? Bukan, itu mah untuk oleh-oleh bini abdi di rumah. Kasian. Emang anak kamu ada berapa sih? 13. Hah? 13? Iya. Banyak amat. Tama, bisa dijadiin sepak bola atuh. Itu juga ada yang mati, Neng. Ada yang lari. Kalau utuh mah semuanya 20. 20? Iya. Tama, melebihi umur Dewi atuh. Iya, kalau ditambah sama anak angkat, anak pungut, belum lagi anak titipan, genep salawe, 25 semuanya. 25? Iya. Seperempat abad dong. Gimana kamu cara meliharanya sebanyak itu? Ya, pelan-pelan jadi garong. Habis susah cari nafkah gede sekarang. Ada yang kecil, Neng. Tapi mana mungkin cukup untuk menutupi 25 mulut. Puluh mulut kita sendiri sama istri. Kadang-kadang mulut tetangga juga ikut tumpang di rumah kita. Terus, kunaon atau kamu jadi kieu? Habis, jelek-jelek juga. Kan kita ini pemimpin, Neng. Hah? Jadi MTT pemimpin? Ya. Raja Garong? Biang kerok dong. Begitulah. Tapi Jepri tidak suka dipuji-puji. Hah? Nama kamu Jepri? Iya. Sebetulnya nama Jepri itu banyak, Neng. Tapi yang paling populer dipanggil yaitu... Wah, nama sih boleh keren. Tapi kerakuan, Jepri, kenalin dong. Ini Susi. Ya. Rockers. Kamu sering lihat Susi, kan? Ya, sering. Lihat di mana? Di radio sama di koran. Susi Quatro kan? Etama penyanyi bule. Oh, Susi uang atuh. Brengsek, apresiasi kamu cetek. Masa gak tahu sama Susi? Gak pernah nonton TV sih. Aduh, ini tangan ampun. Gak bisa lepas. Oh iya, keluarkan Dewi kan di situ pasang perangkap tikus. Kamu kejepit gak? Oh iya, aduh, Trik. Aduh. Udah kejepit? Udah ada tikus kan? Tangan digigit-gigit, aduh. Biarin, biar tangannya putusnya. Kepalanya juga putus. Abis gak punya otak sih. Masa gak tahu sama Susi? Aduh. Kasihan. Yuk, bantuin yuk. Yuk. Kasih kursi ya. Yuk. Iya. Wah, bener lagi pingsan nih. Disqualify. Masa baru bergarung begitu aja? Udah pingsan. Ngeraku, malu-malu aja ini.
ini teh? Neng, 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 ada apa ini teh? Mak, ada apa ini teh, Neng? Mak, kebetulan ini ada garong tangannya Kak Jepit. Mana garong? Ya, astagfirullahaladzim. Tanya ada garong. Ya itu, garong ini teh tangannya kejepit. Mak, tolongin dong. Nanti kalau dibuang air di sini kan berabe. Bagaimana kalau kamu usulkan panggil polisi saja? Polisi? Oh, ada sendiri, pingsan lagi. Ah, bukan pingsan karena sakit ini sih, tapi hidungnya sesek lantaran seragam ninja ini. Buka ya? Boleh aja, boleh. Tunggu bentar. Susi, Susi. Susi, mau lihat enggak? Cepetan, papi mau dibuka nih. Tunggu. Tunggu. Berdoa. Oh, kok pakai berdoa, Mak? Kalau dibuka jangan sampai dia ini salah seorang kenalan kita atau pemilik kita. Ah, Susi mah di sini enggak punya saudara. Siap? Mak, siap. Deg-degan, mudah-mudahan si Monyong ini, si Gelo ini, si Sepul ini bukan salah seorang saudara kita, bukan salah seorang pemilik kita, bukan juga salah seorang tetangga kita, atau orang yang kita cintai, atau salah seorang guru kita, atau orang yang kita hormati. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari... Matahari kena di kamar, logam tajam kabut besi. Terus lu jadi garong, habis dia beli gampangan belajar sambil tidur, para garong. Alasan lu! Dalam darah lo, ini yang nanti sendiri. Lorong ngebeton, para barbar. Hey! Mereka makan dagingku dalam perut sendiri. Mereka salib jiwaku pada tulang sendiri. Mereka bongkar mulutku dengan tangan sendiri. Gencet.